Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya bersama di Kampus Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat titik dua yang lurus di Microsoft Word secara otomatis. Mungkin teman-teman menggunakan cara manual yang biasa teman-teman lakukan ya, mungkin dengan cara tombol tab seperti ini, tombol tab pada keyboard, lalu titik dua spasi titik-titik seperti ini. Nah, ini masih menggunakan cara yang manual. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara otomatis dan sangat mudah, yaitu tinggal cara klik-klik gitu saja sudah jadi. Oke, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai habis. Oke, yang pertama teman-teman pastikan ngeblok dulu ya, blok bagian yang mau diberi titik dua yang lurus seperti ini ya. Ini saya blok dulu, setelah itu ya kita buat tabulasi di bagian sini ya, yang paling banyak sini, berarti kemungkinan di sini, lalu satu lagi ya sampingnya sini, dan yang terakhir itu pada bagian yang paling kanan. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Selanjutnya teman-teman pilih menu paragraf ini ya, pilih menu paragraf, klik, lalu pilih pada bagian bawah, pilih tab ya, kita pilih klik tab. Nah, setelah itu nanti akan ada 3 pilihan tadi yang sudah kita buat, pilih yang paling bawah atau 15 cm, lalu pilih yang kedua ini. Setelah itu ya, ini left kedua, list dua, lalu klik OK. Sekarang tinggal kita taruh kursor pada bagian terakhir ya, pada terakhir kata. Setelah itu tekan pada keyboard tombol tab satu kali, lalu titik dua, lalu tab lagi, tab ini ke tab kedua, lalu teman-teman misalkan tinggal isi nama, misalkan Kampus Tutorial ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau diisi, kalau misalkan mau dikosongkan ya, tinggal ini saya contohkan di bawahnya, taruh pada bagian paling akhir, tekan tombol tab pada keyboard, lalu titik dua, tab lagi, dan tekan tabulasi lagi, maka akan jadi titik-titik seperti ini. Yang kedua, yang selanjutnya juga sama, tab, titik dua, tab lagi seperti ini, dan teman-teman bisa menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kosong bisa dikasih titik-titik, kalau ada isinya bisa dikasih isi. Oke, seperti itu. Silahkan teman-teman coba. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya di Kampus Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.